Berikut ini update terbaru terkait kasus kematian Putri PC Gubernur Papua Pegunungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, gadis inisial ABK merupakan anak dari PC Gubernur Papua Pegunungan. Nikolaus Kondomo itu terindikasi mengalami kekerasan seksual. Seperti yang diutarakan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, ABK ditemukan tewas tak wajar pada Jumat 19 Mei 2023 di salah satu rumah sakit di Semarang. Menurut Kombes Irwan Anwar, berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, ABK diduga mati lemas dan ada indikasi korban mengalami kekerasan seksual. Hal tersebut juga berdasarkan keterangan sejumlah saksi bahwa korban sempat pergi dengan teman dekatnya, seorang pria berinisial AN. Saat ditemukan di kamar indikos, di samping jasad ABK, ada beberapa botol minuman keras. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.